semua. Adik, hari ni mak puasa, jadi kita nak buat onde-onde. Okey, jom kita ambil daun pandan dulu. Pakai mask. Ambil je yang mana-mana, potong dari, ambil yang tu boleh, potong dari bawah, potong dari sini. Ambil banyak, 10 pun boleh. Ambil yang besar-besar sikit, yang panjang-panjang sikit. Sana, sana. Bawah sampai bawah. Gunting sampai bawah. Boleh tak? Boleh tak? Masukkan tepung pulut ni, tepung pulut. Masukkan air pandan sikit je, sikit-sikit dulu, sikit-sikit dulu, tak tepi dulu, tak tepi dulu air. Garam sikit. Ambil lemak-lemak. Okay. Warna hijau. Bahaya.
jadi basah. Tak. Ha, elok-elok penanganan. Okey, sekarang kita nak sediakan kelapa pula. Okey. Okey, kelapa dah siap. Okey, sekarang kita nak gentay dia. Nak buat besar, nak buat kecil. Nak buat besar ke nak buat kecil? Besar. Besar, besar ni. Besar ni. Boleh besar ni. Suka dia. Okay. Buat macam ni. Kenapa tak jadi bulat tu? Okey, letak. Okey, tutup. Tutup dulu, tutup dulu. Baru boleh pusing. Okey, dah siap letak. Okay, siap. Dapat 2 bekas. Terus air dah menggelegak. Sekarang kita nak rebus. Nampak tak? Dah terapung tu kan? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Dah boleh angkat dah. Yang terapung tu adik, angkat. Okey, yang terapung tu angkat. Okey, letak dalam. Okey, goyang-goyang. Angkat, angkat. Okey. Gitu. Okey, angkat lagi yang terapung tu, letak lagi. Okay. Andai pun. Kita pun tak semua. Onde-onde saya dah siap. Selamat mencuba semua.
Kurang manis. Mungkin coba sikit letak. Yang besar.